Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa ala alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Inna lillahi ta'ala wa litafil balaya wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masih lanjut bab memilih teman. Beberapa waktu lalu atau bulan yang lalu kita sudah bahas, saya ulangi sedikit, wa amma ikhtiyarus syariki, adapun memilih teman, fayam bagi ayyukaro al-majjibu. Ini mau jelas nih. Kita ini guna milih teman. Ini sing dipilih nomor siji al-majid, pilihlah teman yang rajid. Teman yang rajid, kemudian wal waroh sama. Ini milih teman yang rajin, berikutnya teman yang wirai, yang wirai. Kemudian yang ketiga, wattaba, nabah wasahibit tabail mustaqim, dan memiliki watak yang jujur. Terus wal mutafahim, dan memilih teman yang bisa memahamkan. Jadi kita ini diperintahkan untuk memilih teman, pilih empat kriteria. Yang pertama yang rajin, yang kedua adalah yang warik, ya, warik pingin singwirai, jelas singwirai. Terus dia berwatak yang jujur. Kemudian yang keempat, ahli memahami. Terus wayafiru lan mlayu sapa sira minal kasrani saking kanca sing mampus. Iki lan awake dhewe memantau lari-lari anak-anak yang mati itu. Nikulah kekancan. Niku nangene konco-konco sing model males-malesan. Niki anak itu dinasihati, ojo kumpul karo arek-arek sing pengaruh teman luar biasa. Dengan desa ini arek jane kok winter. Diumuman yo anak wong nanti. Tapi goro-goro gandeng konco, konco ini males. Yes. Akhirnya anak diri takut, malesnya orang ketulungan. Dan saya kadang
Esok cereng-cereng, awan cereng-cereng, sore cereng-cereng. Wati haura kelem segala kelem. Ya Allah, membuang rasa. Jadi, bahkan ini masih nang pondok. Kadang nang pondok itu yang penyakit ini, penyakit jenenge males. Sinau males mau turu mau nanding pondok. Diulang turu. Gue melek mangan, bar mangan diulang nih turu. Mane anak-anak kita mesti dipantau sama si nang pondok. Udah sampai ke kanjang kalau ada-ada sih mah marahi gak semangat. Gak semangat pun. Berikutnya yang dihindari teman yang malas wal muakoli nomor loro sing didoi nopo konco sing nopo muakol niki nateng kene senengane nganggur males nomor loro senengane nganggur hati-hati ngoten iki soalnya nek wong niku wektu niku sangat berharga. Hari ini kita tidak ya Allah banyak menggunakan waktu luang kita ini untuk perkara yang sia-sia. Padahal cirinya wong mukmin niku teng kene Quran surat Al-Mu'minun qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un wa 'anil laghwi mu'ridun. Salah satu cirinya orang mukmin itu dia berpaling dari perbuatan sia-sia. Nganggur niku perbuatan sia-sia. Wani enek kanca modeling iki nyantai. Nomor siji wae wis males, nomor loro nyantai. Niku dulur lanang biasane. Wis males ya nyantai. Termasuk nyantai ini nopo, Pak? Sering menunda-nunda pekerjaan. Mulane lari niku diajari, Pak. Sekolah di WPR, ngoten niku. PR hari ini selesaikan hari ini. Gak perlu mulai sekolah mungkin diajari leren sik stilu matur ngoten PR 3. Mboten PR nunggu arep dikumpulne minggu ngarep. Lali aja sampai anak-anak dhewe niku kekancan karo wong sing nyantai nganggur terus sering nunda-nunda pekerjaan. Ini bahaya. Dan ternyata dampaknya besar. Dampaknya besar. Ini gua sampai ini untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Tertunda. Kalau kita menunda pekerjaan, berarti kita menunda kesempatan. Ini kena uang peluang bisnis. Berapa banyak kita ini kadang-kadang punya ide-ide bisnis mergo telat mengeksekusi, akhirnya bisnis itu dieksekusi, dikerjakan oleh orang lain. Soalnya apa kagak mikir. Akhirnya mikir toh. Ingat, seneng karo arek dipikir, no, akhirnya disaut aja nih. Ingat nih, makanya kebiasaan menunda pekerjaan ini kebiasaan yang buruk. Nah, konco jauh sampai anak-anak kita kekancan karo wong nomor siji males, nomor loro
ashabul mu'aqqal, wong sing senengane nganggur, senengane nunda pekerjaan. Wal mukasari. Nomor telu, hindarilah teman yang banyak omong. Hanya omong. Kagian wong ngomong niku biasane wong sing kagian ngomong niku kagian salah. Mulane Nabi itu pernah menyampaikan at-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Kalih nunjuk lidah. Takwae ning kene, takwae ning kene. Yang niku nak kagian ngomong. Niku nah keplesete sikil niku Pak, obate gampang. Tapi nak keplesete ilat Pak. Obate aneh. Mulane nak ngomong niku di hati. Termasuk jenengan Pak, ibu-ibu ngene ngoten. Dalane niku nek enten wong ngomongnya merkecek ora enek titik koma ne. Ngoten niku. Biasanya oke-oke bojo. Enten wong ora ning omah, oh ngomongnya ora ning titik komane, jebuse mburi nawane dagangan kan wonten to. Dagangane api ngono. Ngomongnya ngemruwet kecep, nawane arisan. Engko nak betek ngene, betek ngene, betek ngene. Jebule duwite digon gondol. Ya tahu, rata-rata wong sing kulina bojo niku omongane mesti merkecek gak ana titik kok omahane. Niku nek mulo wis negeri bolak-balik ngoten iki. Mulai ibu-ibu itu gampang terpengaruh. Biasanya sing ngene iki gampang terpengaruh ibu-ibu. Ya mau niki apik niki ngeten. Mari ngono. Niki bayare murah niki. Nyecil niki. Bermulane niku 50.000 mawon mboten kadang-kadang. Tapi 2 tahun, 50.000 2 tahun. Jebusi piro iki? 1 juta luwih. Nah ngomong enak, nyicil 50.000 menungan jebule padahal panci nak tuku ning gone anu jane ya ora sampe 500. Nggih ngoten niku. Masyaallah. Dan itu memang tak jarine ilmu hipnotis Pak. Cara mempengaruhi orang memang caranya ngono kuwi. Niku dalam ilmu hipnotis. Allah. Jadi wong niku dipengaruhi melalui saraf bawah sadar jari ini ngono ilmu hipnotis ngoten niku. Mulane nek enten wong ngomongnya wadah mretecep niku jenengan hati. Kanca nggih ngoten anake awake dhewe. Nenek kanca kok omongane kagak gedabus. Jadi dihindari untuk ditemani wis berkanca liyane mawon. Nggih. Iku wonten tanya omong. Pun terus nomor 4, jauhilah olehmu wa orang-orang atau teman yang memiliki perilaku yang buruk, ya. Perilaku yang rusak. Ini banyak maksiat, ya. Wa musiji perilaku yang merusak. Kalau mau puasa sawal ini telat. Kata nama-nama jangan nama sing mencuk nama. Puasa sawal kali. Nggih, alhamdulillah. Isu wau diturunane pun ora seger mangane kula mriki. Nggih. Perilaku yang merusak, wal mufsidu, niki dijauhi. Baik merusak secara fisik atau merusak mental, niku loro-loro nih Pak.
harus dijauhi teman-teman. Kanca-kanca niku masya Allah nak cah sekolah niku sering kali niku coret-coret urusan. Nah nek kanca senengane coret-coret meja, coret-coret anu didoyo mawon. Itu kebiasaan dulu. Dimulai dari kerusakan fisik. Nggih. Boten napa-napa. Tapi boten hobi. Kalau mau lagi puasa sawal, boten napa-napa. Jenengan nawon. Jadi perilaku-perilaku merusak itu diusahakan dihindari sejak dini. Nak se anu mungkin nak TK ya rapopo lah. Senengane nyoret-nyoret tembok macam nopo-nopo itu ekspresi mereka, tapi namun gede teman-teman yang seperti itu ini dihindari, merusak cara fisik, yakni merusak fasilitas-fasilitas yang ada di mana-mana. Kalau ada yang merangainya seperti itu dihindari. Yang berikutnya adalah merusak secara akhlak mental. Ini arep misuan ini pemerintah Surabaya tenang ini di misah meso misah meso ini harap dihindari kalau teman-teman semacam itu ini. Karena apa pak? Kebiasaan yang ada di lidah itu kalau sudah diulang-ulang-ulang nanti lama-lama masuk ke dalam hati. Nyun sewu lho pak, ini kalau pernah Onjo kula niku ana enten perawat nang rumah sakit. Perawat rumah sakit. Wong lara nang wemen lho, Pak. Wis lara nemen iki. Kelaran niku, ya nyun sewu. Sing diunek niku ora apa zikir Allah, Allah, Allah ngoten mboten nek. Sing diunek niku wiritan Surabayaan niku. Wong lara katene mati. Lho niku lho sing diomong ngene kok. Ana picuan-picuan ngoten niku. Ya Allah. Lho ngono kuwi kare doktere dianu pisan Mas, Mas mbok wiritane diganti poko. Yo sewu Pak, ini karena kebiasaan. Mulane ngoten-ngoten niku kebiasaan itu bahaya karena lama-lama di bawah sadarnya itu akan membiasakan omong yang seperti termasuk karakter pak, kebiasaan yang merusak, karakter-karakter yang buruk. Contoh sederhana apa? Anak-anak tidak mau berbagi pada temannya, gak gelem bagi, nak duwe apa-apa rakus, goni goncone dipek. Hal-hal semacam itu bapak ibu harus mendeteksi secara dini. Anak-anak dikasih tahu supaya apa? Dia mau berbagi kepada yang lain, mau bersedekah. Kadang-kadang anak itu tidak mau menghormati orang lain, maunya dia dihormati. Niki penyakit ngeten iki biasanya memang anak-anak wong secara di masyarakat orang-orang yang terhormat, sehingga karena masyarakat menghormati orang tuanya, anaknya ikut dihormati. Ini bagus, masyarakat boleh berbuat semacam itu, tapi kadang-kadang itu merusak mentalnya anak-anak. Dia maunya dihormati tapi tidak mau menghormati orang lain. Mulai menghormati sekedarnya saja. Nah enten arek-arek ngeten iki karakter ini njaluk dihormati terus ngoten iku nanti anak-anak kita diusahakan menghindari bergaul dengan orang-orang yang memiliki karakter semacam itu. Kenapa? Karena akan merusak karakter anak kita. Anak kita akhirnya ketularan. Niku karakter-karakter buruk. Makanya masya Allah. Napa meneh sak niki Pak, masya Allah. Dan bertemannya saat ini dengan dunia maya ya. Kita ini ngomong orang itu yang dididik baik
temene koncone kulo seluruh dunia, Pak. Soalnya ngoten lintas bangsa, lintas bahasa, lintas budaya. Ya Allah, berapa banyak Pak goro-goro cetang-ceting akhirnya ya nau bilang. Akhirnya ngoten terjadi pemerkosaan, terjadi ora pemerkosaan. Longkon dewi yang membuka peluang. Mulanya hati-hati, bapak ibu kepada anak-anak neng omah niku HP ojo usum di password. Supaya bapak ibu bisa ngecek arah-arah ini sih dijelok apa. Koncone sapa mawon. Niku mate. Allah. Ada HP saniki, HP pinter-pinter HP. Preference. Niku Google sudah bisa mendeteksi kesukaan yang jenengan niku napa. Apa yang kami sampean sukai niku langsung dikirimi terus kalau Google. Dia bisa mendeteksi preference seseorang. Oh. Akhirnya ya naudzubillah, Pak. Makanya hati-hati berteman, teman yang memiliki perilaku merusak. Niki tolong dihindari. Termasuk niku teman niku di dunia maya, niki saiki teman tidak hanya fisik tapi teman-teman yang ada di dunia maya dihindari. Allah. Berikutnya wal fitani yang dihindari lagi yang berikutnya adalah teman-teman yang memiliki perangai suka memfitnah. Memfitnah orang. Adu-adu. Ngomong ning kono A ning gone B ngomongi siji meneh A karo B didu. Sifat-sifat semacam ini. Ya, kalau ada teman-teman semacam itu di, kalau anak-anak kita kok terdeteksi memiliki perilaku-perilaku seperti itu, harus segera dinasehati. Terus dikasih tahu bahwa ini tidak benar, tidak boleh. Tapi cara yang paling jitu memang wong tuwa niku nyontoni. Nah, wong tua niku nyontoni anak sing apik, anak akan berperilaku baik insya Allah. Tapi nek wong tua mboten nyontoni, apa meneh wong tua melok senengane niku menggunjing ngrasani wong. Ngrasani niku ujung-ujunge fitnah. Ujung-ujunge sangka buruk. Tanggane itu kok gak kerja tapi kok tuku apa dandel paling di gundul paling di tuyul lah ngoten ta menggunjing orang ngrasani uang ujung-ujungnya napa Pak gini wow karena iri karena dengki akhirnya sangka buruk jadi ngopeni tuyul. Ya Allah, apalagi sebetulnya kalau zaman sekarang itu Pak, banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah saja, hasilnya wakil. Ini aku ngomong, kita ini nganggur, tapi sebenarnya dia bekerja di rumah. Ini aku ngomong, mulanya hati-hati, okay. Jangan sangka bu. Jangan iri, jangan dengki kepada orang lain. Ujung-ujungnya Pak, nak wong iri akhirnya memfitnah orang lain. Sangka buruk akhirnya memfitnah orang lain. Sifat-sifatnya teniki harap dihindari. Kalau anak-anak kita memiliki kepribadian
seperti itu segera dan segera dinasehati diluruskan. Nak sik cilik Pak, dilurusne niku kan. Tapi nak wis gedhe gak iso diluruskan. Ya niku. Lah tengene kitab Akhlaqul Banin kan ngoten. Enten apa niku wong tuwa didik anak niku enten mlebu tenggene kebun niku enten kembang mawar, kembangnya apik tapi pange ping akhirnya wong tuwane niku ndelok ngoten niku langsung diberi pelajaran kepada anaknya. Akhirnya kali wong tuwane niku wau pang sing bengkong niku dilurusne diwehi cagaan ditaleni. Si jini dino anaknya mlebu kebun melih enten nggih mboten lurus ngoten kali anaknya dilurus nih kali bapaknya gak iso nak sampai lurus dan apa Pak iki sekandung tuwek pange nak mbok lurus nih cekrek nggih ngoten iku ibaratnya Pak nak isik cilik nak ora bener jenengan lurus nih isik lentur. Kau nak wis lurus dicagai, iku mengke pertumbuhannya lurus, suwe-suwe berkembang ya lu, lurus. Nana kembang mawar si enteng mah, nana pungkawit asem. Wiwite gede nih harus cagak, jadi harus sampai lurus nih. Ya wasalam, gak mungkin. Pramilo mumpung masih kecil, kecil itu berapa Pak? Ya usia balita itu yang paling ideal untuk membentuk karakter anak. Usia SD lah, sebelum balik. Usia-usia itu adalah usia untuk membentuk karakternya. Betul dipantau Pak Arek. Nah Arek kok gampang lawan niku emosian, niki soalnya gawat. Jadi ada watak-watak dasar yang ada pada diri anak. Marah biasaan seperti itu, ya kita tinggal ngarahkan aja. Marahnya itu adalah untuk perkara-perkara yang baik diarahkan. Contohnya napa nak ora nak telat sholat kamu mamane ngoten. Oh iya api telat sholat kan? Telat ngaji ngamuk lah ngene iki kae diarahkan gampangnya marah tadi untuk hal yang positif. Ora kok telat mangan ngamuk ngoten ampun ngoten iku. Jadi niki wau hindarilah watak-watak yang semacam ini. Yang pertama tadi adalah kita hindari adalah teman sing males ya. Nomor siji males, nomor loro senengane nganggur menunda pekerjaan, nomor telu kakean ngomong, nomor papat memiliki kepribadian yang merusak, baik merusak secara fisik atau merusak akhlak, merusak mental, merusak karakter. Kemudian yang kelima adalah apa namanya kebiasaan yang suka memfitnah orang lain. Lima niki harap dihindari. Kalau ada pada anak kita terdeteksi sifat-sifat lima niki, maka segera sedini mungkin diarahkan dibina mumpung durung telat. Pembinaan yang paling baik usia SD. Itulah sebetulnya namanya makanya lawan itu istilahnya itu periode emas, gold period untuk membentuk karakter manusia. Wong Jepang niku paham perkara niki. Mulane tenggene Jepang niku usia SD itu betul-betul untuk membentuk karakter. SD itu niku pelajarannya mboten antep-antep. Pelajarannya mboten antep-antep. Tapi diajari karakter nomor siji. Nopo karakter? Contoh
arek kemriko sekolah ora oleh numpak napa mawon arek SD, budal sekolah kudu jalan kaki. Makanya SD ini itu di sana yang menentukan pemerintah sesuai lokasinya. Nggih, dalam jangkauan jalan kaki. Arep budal niku lho pun diajari jalan kaki. Dan jalan kaki ini ku berkelompok. Jadi bawa negang niki sing sekolah ning SD iki arek 5, 1, 2, 3, 4, 5. Niku budal iki kudu nunggu ning perapatan ketua regune niku ngenteni koncone niku bareng budal bareng nggawa diwe gendera kepala regune niku budal teng kene sekolah. Niku diajari punan. Nah mlaku di jalan kaki itu harus ditrotoar. Pelajaran ini ngoten niku pun pelajaran, Pak. Di awal-awal masuk gurunya niku ikut, Pak. Mendampingi ketua regune niku, Pak. Dibimbing caranya jalan. Termasuk jalan ora leh ngebeki embong. Mriko lho diajari ngoten, Pak. Nah, mlaku arek akeh gak oleh ngebeki embong. Soale wong liya juga punya hak untuk melewati. Nek kene diajari ngoten, Pak, arek SD. Ora ono, kan? Ora ono. Niku lho, Pak, pendidikan karakter. Orang Jepang itu menyadari mulai sih STK, SD itu sudah diajari disiplin. Termasuk nak nyebrang. Nyebrang harus lewat zebra cross. Orang sembarangan nyebrang lompat pagar. Lah nek kene pelajarane lho bandempel melompat pagar. Ah, sialan. Wonten niku. Sampai di Jepang itu, Pak, are SMA, niku mentok, gak oleh numpak sepeda motor, Pak. Are SMA itu numpak maksimum sepeda engkol. Are SMA, temriko, gak oleh budal sekolah gawa sepeda motor. Apa meneh mau mobil, oleh gawa sepeda engkol, sepeda panca. Nah ini Indonesia ini lebih makmur dibanding Jepang, Pak. Soalnya jomene ngono wae SMP lho wis ana parkiran motor nih. Kula ndelok ning desa niku SMA niku sampai parkiran motor ini gak cedhek. Dan niku, Pak. Akhirnya napa, Pak? Kelihatannya sepele, Pak. Akhirnya karakternya anak-anak kita itu mulai kecil sudah memiliki karakter konsumtif. Kancane sepeda motore aku kudu sing RGR Ninja. Kan seperti itu. Teng Jepang nggih ngoten, teng Jepang niku sekolah niku baju itu standar, Pak. Sama, jadi sak kualitas kainnya itu sama. Dan itu pembeli kawat. Masya Allah. Dan ini cara nyebrang cara kawat. Mungkin nah, betino tentang Jepang niku pelajarannya anak-anak SD itu setiap hari ada pelajaran jenenge soji. Soji ini pun kawat. Kerja bakti, resik-resik sekolah. Terus sekolah itu mereka orang yang Pak Bon. Buat orang yang Pak Bon. Ya arek-arek ini, Pak, mulai cilik ini. Pokoknya budal sekolah ini mesti, anak pulau ini mesti. Gawa jenengi zokin, zokin ini lapel. Ini gawa-gawa. Mungkin mereka dibagai, ya. Ini bagian ini sing lap awakmu.
Jadi ngelap koco lantai anu niku antek dewi-dewi. Nggih koco nggih ngelap koco khusus koco, lap lantai nggih lap lantai niku mboten khusus lap. Jadi budal sekolah niku gawane macam-macam, Pak. Enak lap, ono sulak, ono macam-macam. Anak itu diajari budaya bersih dan budaya tanggung jawab untuk membuang sampah pada tempatnya. Mboten enten sampah pececeran, mboten enten. Mulane ta mriko, Pak. Sak Jepang niku resik, mboten. Mboten enten membuang tanggung jawab. Lah itulah kenapa? Karena di masa keemasannya, masa pendidikan di umur-umur SD itu sudah dibina semacam itu, munggah SMP ya seperti itu, SMA ya seperti itu. Iki akhlak. Akibatnya nyun sewu, Pak. Nang ngono ya maju tanpa meninggalkan karakter ketimuran. Omriko. Masyaallah. Nggih. Nah, pengen roh ya jenengan nono kula roh. Kita sebenarnya bisa belajar banyak dari mereka. Dulu sebenarnya orang-orang kita, wong Jawa niku dulu pendidikan akhlak itu ditanamkan niku. Di zaman sekitar nggih pun pasca kemerdekaan lah 45 sampai 60. 60 sampai 70, 70 sampai 80 itu masih ada pendidikan karakter kepada anak-anak. Tapi begitu 80 ke atas wis mulai ya mau lihat zaman alitan kulon itu anggah unggul toto promo nak lipat ngarepe wong tuwe niku kudu nyuwun sewu niku sing ono saiki halo yes. Saiki lho arek lho nek wong tuwa lungguh dilangkai wong tuwa. Ya Allah. Nggih. Temriko nggih tentang Jepang niku ben awan niku acarane kan mangan bareng. Niku gantian. Melayani niku gantian. Mengke napa namine sing nyidukne sayur niku. Niku gantian. Giliran nyidukne sayur, ngewai lawuh, ngoten niku gantian. Pilih ngoten. Sesuk sapa sing ora-ora nggih ngoten gantian nggih ngurai kancane. Iki pelajaran ngoten niku Pak sekolah. Sekarang dulu kalau di pondok pesantren di Indonesia seperti itu. Sekarang ya wis gak e. Biyen nang ngene pondok niku kan zaman kula teng pondok liwet masak gak masak dhewe. Saiki arek-arek wis gak masak dhewe. Catering ning pondok pesantren lho catering. Biyen zaman kula teng pondok nyuci dhewe. Saiki lho. Padahal itu sebenarnya untuk membentuk karakter. Membentuk karakter anak di pondok. Sayang sebetulnya kebiasaan itu kalau hilang dari. Saiki sing dijejeli tenggane anak-anak pelajaran lho. Makanya nak pinter lah apa nih arek-arek saiki pinter-pinter. Pinter-pinter, tapi yang ngono akhlake nol. Dan itu masyaallah. Biyen ngoten. Ana acara nimbo sumuri yai. Saiki ora ono. Santri nimbo niku ora ono. Lha wis ae sanyo. Wis otomatis kabeh. Lah ngoten iki. Sebuah syair mengatakan ini. Jadi terkait dengan memilih teman ini, enten syair saya Zainul Muji nulis syair anil mar ila tas'al wabsor korinahu fa innal korina bil muqoroni yaktati.
Aja takon ing wong siji, takono ing kancane, rono sak temene kanca iku manut kang ngancani. Jadi kalau apa namanya, jika kamu ingin mengetahui watak seseorang, gampang, lihatlah teman-temannya. Karena biasanya teman itu saling mengikuti. Mulane nah nanti kali saya jadi ucing. Kalau kamu pengen tahu watak seseorang, gampang, lihatan temannya siapa. Kalau temannya seperti itu, ya wataknya kurang lah. Tapi memang secara psikologi ngoten, Pak. Wong niku nak memiliki apa jenenge? Chemistry lah bahasa wong sakniki. Sing padha. Frekuensine padha, ya niku gumpul. Gumpul. Lah inilah pentingnya tadi berusaha mengalahkan dirinya sendiri. Itu yang paling berat. Mengalahkan diri sendiri apa? Mengalahkan perilaku-perilaku buruk yang ada pada dirinya. Secara hati naluriah itu pengennya kumpul karo koncone sing satu chemistry, tapi dilawan. Karena pengen apa? Pengen memperbaiki diri. Itu loh yang berat. Arema. Dhewe watake malesan. Mesti gumbulane seneng karo kanca sing males. Nah, kalau anak ini dia sadar, akalnya mengatakan ini akan membawa dampak buruk terhadap masa depan saya, maka saya harus melawan diri saya harus berteman dengan orang-orang yang rajin. Kalau seperti itu sukses, Pak. Makanya wong sing sukses itu orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Saya berkali-kali ke mahasiswa saya begitu. Kata narek pinter jadi Pak, tapi gocian. Pinter tapi goci. Gak wani. Kau nak pengen sukses, kuncinya satu, yaitu kamu mengalahkan diri kamu sendiri. Sifat gocimu itu hilang. Caranya apa? Kumpul lo karo wong sing kedek. Rata-rata begini gimak. Di era sekarang, arek-arek biasane pengene instan kabeh. Wong arek-arek sakniki niku mboten gelem rekoso. Gak gelem rekoso. Mager jarene, malas gerak. Arek-arek sakniki niki penyakit e. Soale sindi kelone kotak hitam niki. Rino wengi melek merem iki dilus terus. Ora pae, ora mboke, ora anake sing dilus terus iki. Mulane niki jarene sakniki jaman napa jarene? Generasi ini generasi milenial jarene. Dan niku. Nah, awake dhewe niku nak kula niki jarene napa? Z generation dari ini wong, telah sembuh dari ini wong-wong ini. Sing penting gini kau, jadi hati-hati di dalam memilih teman, karena apa? Teman itu sangat mempengaruhi akan teman. Makanya ini saya januji terus no. Fa'inka naga syarin fajanib husur atang wa ingka naga khairin faqorin hutah tadi. Mungkin nabian alitan kulo diterjemah ini bojo jawa yan ono konco olo lakune ndak dohono yan ono konco bagus inggal dan kancanono. Nah ini cara nih
karena teman itu sangat saling mempengaruhi temannya, maka kita akan mudah mengidentifikasi karakter seseorang dengan melihat teman-temannya. Maka dari itu ngendikane Syekh Januji, kalau ada teman yang buruk segera dijauhi. Kalau ada teman yang baik karakternya, kepribadiannya, akhlaknya, segeralah kamu berteman dengan mereka. Termasuk wis wong tuwa nggih ngoten nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu nggih ngoten nak golek kanca. Kanca sing sregep ning masjid. Tenan ae seneng. Sregepe ning giras ya. Temen wis. Mulane gampang golek kanca sing apik niku. Kanca sing gelek-gelek, sing sregep nang masjid, ora ning giras. Masya Allah, hati-hati Pak, tenang konco. Soalnya biasanya Pak Wong itu ngaduk ke kancan Pak. Nah konco ini ngajak ngalor, ini ku nolak ini ku lo gak iso Pak. Bahkan kadang-kadang nak di nolak perintahnya orang tua itu masih berani. Tapi nak nolak perintahnya konco ini ku gak wani. Oh nak ngoten ini Pak. Arek-arek ini ku ngoten ini. Nak dikongkon wong tuane ini ku mohon lagi iso, tapi nak diperintah koncone, moh iku lho rawani. Mulane niku dahsate kanca. Makane bergaullah dengan teman-teman yang baik. Gampang goleki kanca sing apik niku kok ke masjid. Ke masjid. Soale nopo masjid niki pun disebut nih Baitullah, daleme Gusti Allah. Baitul litaqiyin omae wong sing bertakwa. Nah wong sregep masjid, Nabi sampaikan, apabila kamu melihat orang yang senantiasa datang ke masjid, saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Karena Gusti Allah dawuhne innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, dialah orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Teng dinggon golekana masjid. Niki rumus kula mulai jaman biyen niku. Pesene wong tuwa, pesene guru kula ngene. Kon ning dinggon golekana masjid, jujukana masjid, bergaullah dengan orang-orang masjid, kamu pasti selamat. Dan ini kula praktek ini tenan Pak. Kulorian mulai keng pondok, terus kuliah meriki teng Surabaya. Pesene guru kula nggih ngeten iki. Kon goleki Mas. Ya alhamdulillah Pak. Pertama teng Surabaya kula ya rada belakrani iki. Hehe. Biyen pondok kakean peraturan, saiki aku ngekos dhewe gak ana peraturan. Biyen aku karo bapak ibu rojok ngene dibukani iki gak ono sing ngene iki mari sing ro merdeka kula mboten biyen ayo dolen pun dolen tapi nggih mboten sampai nemen-nemen biyen dolen nang ngene ninggu THR kepengen akhirnya bingungnya tekan ini dan pojokan galaksi ini kosmolo tengah putih akhirnya ini kalau nama ini pojokan Dharma Husada Indah lho. Dharma Husada kali Dharma Husada Indah pojokan ini bimu ini madat akhirnya melaku tekan ke putih iya ini kumotan. Tapi mungkin orang tua sana doa 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 terus akhirnya begitu krono doanya itulah akhirnya saya dijumpakan oleh Allah kawan-kawan ahli masjid. Akhirnya balik neh neng masjid. Alhamdulillah. Waktu itu Pak. Jadi pengaruhnya teman itu luar biasa dahsyat ya Allah. Nyuwun sewu Pak. Wis kula mboten anu nggih. Iki pelajaran. Saya dulu
waktu di kos awal kuliah di Surabaya, enten pojok Pak, ya Allah, susah Pak. Jenenge ngarep itu Muhammad, enten Muhammad ya Pak, jenenge ngarep. Tapi selalu bilang ini namanya karena teman, gak so, jenenge ngarep Muhammad lo gak so lah. Ate nyun sewu Pak, meh ben minggu nih ngeten Pak, dibawa di kos kosan. Saya dulu pernah ya satu kos dengan anak yang semacam itu. Diomongi agama nih Pak, bantah. Diomongi bantah. Soalnya apa? Dia dulu dasarnya pernah belajar agama, ngaji bisa. Masya Allah. Niki Pak, kenapa berubah semacam itu? Karena tau Bani pun hati-hati gitu. Bani dideteksi secara dini, orang tua perhatikan anak-anaknya. Walaupun anak niku pun kuliah, walaupun anak niku sudah di pondok pesantren sekalipun, awasi pergaulan anak. Temannya di pesantren itu siapa? Kalau pulang niku ditanggap. Nanti kalau ada yang enggak benar diluruskan. Jangan bergaul. Termasuk hati-hati Pak. Nah, nae dhewe ning gone pondok. Kumpul kali Gus. Hati-hati. Nah, Gus niku putra bapake kiai. Nggih, amalane dhuwur. Nah, rada mlakrah, tuwek-tuweke niku tobat. Lah awake dhewe bengi gak tau tani. Melo mlakrah kaya mlakrah ya anak kiai. Wasa alam sampeyan. Mulane hati-hati. Ojo seneng-seneng, kadang-kadang anak kita itu senang, sangat senang kalau dekat dengan anaknya kiai. Ya. Yo apik seneng nak anake kiai sing waras. Ono anake kiai sing gak waras bareng masang. Dikira sing gak waras ya anake sampean bareng. Anak kiai ya enten sing gak waras. Mulane hati-hati. Nak sing waras jenengan dorong. Tapi nak sing gak waras, gini kuwau lho, gini sejaduji mundawone, kalau ada teman buruk siapapun jauhi, walaupun anak yang kiai. Nak kelakuane mboten waras, gawat sampean melok-melok. Pak kiai begini tahajudnya semalam suntuk. Kok gak waras suwe-suwe to, tobat lah anake sampean. Wah, kiamat kubro paling ngono. Mulane hati-hati nggih, ojo terlalu bangga kalau anak kita terlalu dekat dengan anak kiai, kecuali kalau sing waras. Nek sing gak waras hati-hati ngoten iki nggih. Soale napa nah, anak kiai niku Pak, nah, melanggar peraturan niku bebas hukum. Sopo sing arep hukum anak kiai ayo. Lah anake sampean melok kebal hukum sing kancane ya di backup karo anak kiai. Jok iki kancaku. Aja mbawa-wani Kang. Nggih. Mulane ngeten iki ati teng pondok niku. Kalau bisa, nah kalau seperti itu nanti dia nasihati anak kita supaya menjauh pelan-pelan bertemanlah dengan gus-gus sing waras, aja melok gus sing gak waras. Pun mboten mawon nggih. Yang penting intine kalau ada perangai buruk dari teman-teman ini segera dijauhi. Mungkin Gusti Allah paling tahu kita kepada kita sehingga anak-anak kita memiliki akhlak yang baik. Amin ya robbal alamin. Kata mawon, kata benar saking Gusti Allah salah saking kulo. Kata cinta kulo tak? Gini karek lakon ini mawon.
Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.